Jadi anak saya sakit apa, dok? Sebelumnya maaf ibu, saya terpaksa harus mengatakan ini. Sebenarnya anak ibu sedang hamil. Apa? Hamil, dok? Enggak, itu enggak mungkin, dok. Dokter pasti salah, anak saya laki-laki, mana mungkin dia bisa hamil. Hanya ada satu kemungkinan yang bisa terjadi dalam hal ini. Kemungkinan besar Yuta sedang hamil saudara kembarnya. Apa ibu tahu bahwa kehamilan ibu dulu bermasalah? Tidak, saya tidak tahu, dok. Ya, dulu pada waktu ibu mengandung, terjadi masalah di mana salah satu janin tidak terbentuk secara sempurna. Dan janin itu tumbuh di dalam tubuh saudara kembarnya. Untuk saat ini, hanya itulah yang bisa saya simpulkan. Jadi begitu ya, dok. Ternyata dulu aku mengandung anak kembar. Lalu apa yang harus kami lakukan sekarang, dok? Ini harus segera dilakukan operasi pengeluaran janin. Ini tidak boleh dibiarkan terlalu lama di dalam tubuh Yuta. Kita harus mengeluarkannya. Sekarang kita akan atur jadwal operasi untuk anak ibu. Baik, dok. Tolong lakukan yang terbaik untuk anak saya ya, dok. Kenapa mama kelihatan sedih? Kata dokter, Yuta sakit apa, ma? Yuta sebenarnya lagi gak sakit apa-apa. Cuma kata dokter tadi, di dalam perut Yuta ada janin kembarannya Yuta. Apa maksudnya, mama? Yuta sama sekali gak mengerti. Begini, Yuta. Dulu waktu mama hamil Yuta, ternyata sebenarnya mama hamil anak kembar. Cuma kehamilan mama saat itu bermasalah. Jadinya salah satu janin mama ada di dalam tubuh Yuta. Jadi di dalam perut Yuta ada saudara kembarnya Yuta? Benar sayang, tapi jangan khawatir ya. Kata dokter janin itu sudah waktunya untuk dikeluarkan agar tidak berpengaruh pada kesehatan Yuta. Yuta mau punya bayi. Jangan-jangan kamu hamil sama alien ya. Cowok-cowok masa hamil. Cowok-cowok kok hamil. Entikan, jangan mengejekku terus. Aku gak mau hamil. Aku gak mau hamil. Kakak, sudah jangan menangis lagi, kakak. Hapus air matamu. Siapa yang berbicara itu? Biarkan aku tinggal di dalam perutmu, kakak.